Bermula esok, negara dijangka menghadapi hujan lebat, angin kencang dan ribut petir, terutama pada sebelah petang berikutan peralihan monsun barat daya. Sebilangan besar tempat terbabit adalah negeri di pantai barat dan pedalaman semenanjung termasuk pantai barat Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca ini juga boleh menyebabkan banjir kilat dan merosakkan infrastruktur yang tidak stabil. Jabatan Meteorologi MET menasihatkan orang ramai elak daripada berada di kawasan lapang, menjauhi struktur yang tidak kukuh serta tidak menyentuh objek besi, barang atau kabel elektrik semasa berlakunya ribut petir. Keadaan ini dijangka berterusan hingga awal November ini.